Pada hari ini hari Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Ini PT Nayaka Kaila Karangsari Ajipala ini akan mengadakan kegiatan Jumat Berkah yang bertepatan dengan pas bulan suci Ramadan. Ini rencananya akan mengadakan pembagian takjil untuk warga masyarakat yang berbuka puasa. Di area pertigaan Maos Cilacap. Yang tidak jauh dari area rel kereta api itu di sana ya. Ini antusias warga masyarakat. Ini sudah berkerumun untuk mendapatkan pembagian makanan untuk berbuka puasa. Nasi kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita dari PT Nayaka Kaila Nayaka Kaila. Kita mau bagi-bagi takjil buat buka puasa Jumat Berkah. Monggo yang dari tuang becak di jalan kaki, monggo semoga kita doakan dari PT Nayaka yang ya, ini warga masyarakat antusias sekali untuk mendapatkan sajian untuk berbuka puasa. Bagian dari PT Nayaka Kaila Karangsari Ajipala dan Cilacap memberikan ya pembagian ini untuk warga masyarakat yang akan berbuka puasa. Sangat antusias sekali ya warga masyarakat. Yeah.
Pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Kita doanya Bu, kita doanya ya. Kita doanya. Ini dipandu oleh Bapak Simuk. Doanya Bapak Ibu. Ya, semua menerima ini warga masyarakat. Oke, ternyata sangat antusias sekali ya untuk pembagian Jumat Berkah dari PT Nayaka Kayanaya ya. Dari Karangsari Antipala. Minta doa dari Restu semoga PT Nayaka selalu sukses, jaya dan abadi. Sangat luar biasa ya di perempatan pendidikan Maos. Anak-anak kalau baru dapat orang banyak. Orang banyak. Ini untuk pembagian bingkisan untuk berbuka puasa ini ada sekitar berapa bungkus Bu yang dibagikan ke warga masyarakat? 300. Oh iya. Sangat antusias sekali ini warga masyarakat ya Bu. Mudah-mudahan berkah barokah untuk PT Nayaka semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, demikian tadi penjelasan perwakilan dari PT Nayaka Kaila. Kaliana. Nayaka Kaliana. Nayaka Kaliana. Nayaka Kaliana ya. Yang berada di Desa Karangsari, Adipala pimpinan Ibu Nur. Nur Hayati. Ya, semoga PT Nayaka Kaliana semakin maju, semakin berkembang dan semakin dipercaya masyarakat dalam membantu menyalurkan pekerjaan bagi warga masyarakat. Guys, sampai setengah jam ya nasi buah ini 300-an ya. Iya. Ya, langsung ludes langsung warga masyarakat. Semoga PT Nayaka selalu sukses di udara. Semoga selalu sehat. Amin. Kita minta doa restunya dari masyarakat semuanya ya dari desa wilayah Maos dan sekitarnya. Ya, demikian tadi penjelasan dari Pak Simo. Perwakilan dari PT
Nayaka Kailana. Kailana. Kita di sini bersama yang berikut Bos Mem Nur Hayati yang punya PT Nayaka. Ya. Oke, siap. Ini nampak terlihat galih nih dari sini. Ini acara pembagian untuk berbuka puasa.